ampun, aku senang banget, tau gak sih, Pak? Nino nanti bisa ngelihat aku, kita berdua bisa ngerawat bayi kita. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Pelan-pelan, sayang. Ya Allah, semoga Elsa mampu menjalani hari-harinya di lapas lagi. Semoga dia gak depresi lagi, ya Allah. Kuatkan putri kecilku, ya Allah. Kuatkan princess kecilku ini. Papa. Iya, nak. Aku boleh minta tolong gak? Apa? Tolong teleponin Nino, Pa. Soalnya tadi aku telepon Nino, tapi gak bisa dihubungin. Aku cemas, Pa, takut Nino kenapa-napa. Bentar ya. Diangkat gak, Pa? Gak aktif. Nino kemana ya? Khawatir tau, Pak. Coba Bapak telepon ibunya Nino ya. Gimana, Pak? Sabar ya, Pak ya. Sabar ya. Mudah-mudahan sebentar lagi. Iya, Ma. Suster? Ya? Ini suami saya masih lama nggak ya? Tunggu sebentar ya, 3 pasien lagi. Oh iya, 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 makasih ya. Ah, Pak Surya. Halo, Pak Surya. Maaf mengganggu, Bu Chandra. Handphonenya Nino kenapa ya? Saya coba telepon berkali-kali, nggak aktif. Nah, mungkin sekarang dia lagi ada di pesawat. Oh, Nino lagi dinas? Bukan dinas, Pak, tapi Nino lagi berangkat ke Penang. Rencananya mau operasi transplantasi matanya dia. Alhamdulillah, berarti Nino udah dapat donor ya, Bu? Iya, alhamdulillah, Pak, akhirnya dapat donor. Tapi memang dia harus berangkat hari ini karena harus ada persiapan dan ada pengecekan, Pak Surya. Ibu nggak ikut, Bu? Saya nggak ikut, soalnya papanya Nino kan lagi sakit. Jadi saya harus nemenin dia. Nino berangkat sama asistennya, Pak. Ini ada apa ya, Pak Surya? Ada yang penting? Ini, Bu. Kalau nanti Ibu sudah bisa menghubungi Nino, tolong kasih tahu Nino, Elsa sudah mau keluar dari harapan kasih. Oh, Elsa mau keluar dari harapan kasih. Itu artinya Elsa harus kembali ke lapas ya, Pak?
Sini saya bantu. Hati-hati. Iya. Sakitnya masih ya? Iya, Pak. Kayak masih nyeri banget aja. Kayaknya ada yang syarafnya ketarik deh. Dari jatuh yang waktu itu di tangga. Ya udah, Papa udah nyuruh Ima buat panggil tukang pijat. Ya, kabar ya. Makasih, Pak. Ben, saya pamit pulang ya. Adi, kamu kenapa buru-buru? Jangan buru-buru pulang dong, kamu belum minum. Kita juga belum ngobrol. Kaki kamu kan lagi sakit. Biar kamu istirahat. Kita nanti aja ngobrol lagi ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Rena udah makan belum ya? Apa janjian dia gak mau makan karena bukan aku yang suapin? Nanti dia makin sakit dong. Aku kamar Mas Aldi, aku cek Rena. Mira kirim foto nih. Tenang Din, semua aman terkendali. Rena pinter banget loh makannya sama Pak Bos. Melihat kamu dan Rena seperti melihat aku dan Papa dulu, Mas. Tapi kamu lebih luar biasa. Kamu bisa mencintai Rena seakan Rena darah daging kamu sendiri. Suapan terakhir, nih landing terakhir pesawat ini. Pintar anak Papa. Gitu dong, makannya banyak. Ini makannya udah selesai, sekarang waktunya minum obat. Pintar. Minum dulu ya, biar cepat sembuh ya. Nanti kalau udah sembuh bisa jalan-jalan lagi. Ayo jatuh. Minum dulu ya. Enak kan? Tuh, obatnya enak, gak pahit. Udah selesai semuanya. Minum dulu. Pintar anak Papa ini. Nah, kalau gitu makannya udah selesai. Minum obatnya juga udah selesai. Sekarang Rena istirahat lagi, bobo lagi ya. Kok bobo sih, Pa? Kan dari tadi aku udah bobo. Loh, Rena kan masih sakit. Aku mau main, Pa. Kan gimana mau main itu aja masih batuk. Nanti kalau kamu main kamu capek nanti sakit lagi, sakitnya tambah parah. Istirahat ya, Rena bobo ya. Aku belum ngantuk, Pa. Rena bisa dengerin Papa nggak? Papa suruh Rena tidur istirahat. Kalau Rena nggak istirahat nanti Rena tambah sakit, kita nggak bisa pergi jalan-jalan nanti. Iya deh, Pa. Ya pintar gitu ya. Ya, Papa tinggal dulu ya. Cepat sembuh ya. Tidur ya. Padahal aku belum ngantuk. Papa marah-marah. Ngomong apa tadi? Enggak, Pa. Aku pengen main aja sama Papa. Ren. Yo. Cih.
saya butuh bicara berdua sama kamu. Bisa? Maaf Om, saya harus pergi. Waktu saya nggak banyak. Saya tahu. Tapi saya cuma minta waktu sebentar aja. Kita ngobrol di sana gimana?